Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah, kesusahan dan kesulitan yang menimpa bumi Syam dan rakyatnya serta saudara-saudara kita di sana bukanlah secara kebetulan, tetapi ia adalah dalam ilmu dan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya kesusahan di hari kiamat. Antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesusahan dan musibah ini ialah kerana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana umat Islam menghayati intipati rasa persaudaraan sesama Islam dan manusia secara umumnya menghayati rasa kemanusiaan yang ada di dalam diri seorang manusia. Pastinya ada hikmah di sebalik semua ini. Andainya kita berada di tempat mereka, pastinya perkara yang sama Allah menghendaki mereka melakukan seperti kita sekarang ini. Tuan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, usaha-usaha yang mulia ini pastinya ada ganjaran yang besar sedang menanti kita. Ia tidak terputus dengan hanya Allah akan menyelamatkan kita daripada kesusahan yang berat dan besar di hari kiamat, akan tetapi pahala dan ganjaran yang berganda dan berkekalan pasti milik kita. Pahala berganda ini bukan sahaja dalam erti kata memberi mereka makan minum dan kehidupan, akan tetapi kita juga telah meneruskan usaha mengekalkan mereka untuk terus berjuang menjadi barisan hadapan dalam mempertahankan tanah bumi Syam dan Al-Aqsa walaupun mereka hanya tinggal dan duduk di sini. Mereka semua tergolong dalam golongan murabitun, berjaga dan menjaga dalam mempertahankan bumi Syam dan Masjid Al-Aqsa, dan kita juga bersama dengan mereka dan akan mendapat pahala dan ganjaran yang sama. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa al-murabita fi sabilillah fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'manu lahu min fitanil qabr." Seluruh manusia yang mati akan diakhiri amalannya kecuali mereka-mereka yang murabitun fi sabilillah. Kenapa? Kerana sesungguhnya mereka-mereka yang murabit ini pahalanya sentiasa berganda dan berganda amalnya sehinggalah hari kiamat, dan dia akan diamankan daripada fitnah kubur nanti. Saya Anas Abdul Wahab, pengarah media dan korporat, Ketua Misi Sukarelawan 2.0 ke Lubnan, mengucapkan jutaan terima kasih tulus ikhlas daripada Aman Palestin atas setiap sumbangan tuan-puan semua. Para dermawan daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand dan seluruh Nusantara, terima kasih sekali lagi. Ingat Palestin, ingat Aman Palestin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.